akan mengajarkan kita makna tentang kehidupan, menikmati alam bersama orang-orang terkasih, bagiku memberikan kebahagiaan tersendiri. Perjalanan bersama keluarga akan menceritakan cerita indah dan memberikan kedamaian yang kita temukan di alam. Inilah kisah jejak petualangan Rai yang akan menjadi memori di masa depan. Kita istirahat sejenak di sini dulu sebelum melanjutkan perjalanan ke Bagan Batu. Saat ini kita lihat sudah jam 1.40. Kita sudah tidur. Gak ada apa-apa, udah tidur lagi nak. Ini tepat di tebing tinggi ya. Nanti setelah sholat subuh kita akan melanjutkan perjalanan ke Bagan Batu lagi. Oke, ikutin terus perjalanan di jejak petualang Rai. Selamat pagi sahabat jejak petualangan Rai. Jadi tadi malam kita nginap di SPBU ini. Sebentar lagi kita akan melanjutkan perjalanannya. Kita nginap di SPBU Tebing Tinggi. Tempatnya sangat aman. Jadi di sini ada beberapa mobil yang masih menginap. Jadi di sini ada beberapa mobil yang menginap di SPBU ini. Oke teman-teman semuanya, setelah kita bersih-bersih, kita sudah mandi, kita akan melanjutkan perjalanannya. Ikutin terus kegiatan kami ya.
semuanya.